Bedil ini sebuah tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat Melayu, terutama masyarakat yang kerabat-kerabat keraton yang melaksanakannya. Tadi yang kita lihat ritual mandi bedil ini, dan itu tidak semua orang yang boleh kan, pasti para kerabat keraton. Ya, tadi kita lihat secara jelas, dan ini saya kira ada bagian yang hari ini tidak bisa dilaksanakan, lempar ketupat, perang ketupat. Nah, tentu ini ada pertimbangan karena pertama mungkin masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya, yang artinya tidak dilaksanakan secara penuh kegiatan mandi bedil ini. Nah, tapi kita berharap dengan budaya adat istiadat ini, kita berharap masyarakat adat Melayu terutama yang ada di lingkungan keraton, para kerabat ini harus menjaga memelihara ini. Pertama, yang kedua juga masyarakat secara umum juga ikut terlibat memelihara ini, karena ini merupakan aset miliknya masyarakat Sangkok, bukan hanya masyarakat adat Melayu ya, secara umum dan keraton. Jadi orang tidak boleh juga beranggapan ini urusan keraton ya, tapi ini harus menjadi urusan tanggung jawab kita semua. Contohnya kalau kita hadir di sini, tidak usah sembarangan buang sampah apa macam di sekitar keraton, tapi kita harus tetap menjaga suasana kebatinan kerajaan ini kan, sehingga dia ini menjadi sebuah bukan hanya wisata budaya ya kan, cagar budaya, tapi dia juga merasa ada kebatinan yang dalam ketika dia masuk ya di dalam keraton ini. Karena kalau ke depan kalau ini sudah terbuka dan ini nanti menjadi destinasi wisata yang benar-benar sudah dikenal, karena di sini kan pakaian-pakaian adat raja ini kan banyak. Nah, pernah tadi yang di Sumatera di Medan. Nah, saya fotonya satu sekali foto satu pakaian berapa puluh ribu. Nah, ini juga menjadi aset apa kerajaan dan juga menjadi pendapatan kerajaan dalam rangka mengelola daerah ini. Dan saat ini memang supporting pemerintah terhadap keraton ini, raja ini, kita juga lakukan. Bagaimanapun konsistensi pemerintahan kami, Paulus Sandi dan Yohanes Sumpet ini juga mendorong bagaimana budaya ini bisa dipertahankan, bisa dikembangkan, bahkan harus kita bersama-sama menggalinya. Ya, yang kemarin samar-samar, ayo kita gali, kita jaga, kita pelihara, dan kita perkenalkan kepada masyarakat luas. Ya. Jadi nanti pada akhirnya kita bersama juga menjaganya. Ini harapan kita. Dan saya berharap dengan para raja, tidak usah merasa sendiri, tapi ini adalah pekerjaan semua. Dan secara teknis memang dari si keturunan ya, memang mereka, kita tidak bisa campur juga secara dalam ya. Kira ini menjadi aset pemerintah, aset masyarakat, terutama keraton ya, tentu ini pasti kita bersama-sama berharap ya juga ditinggalkan ya, ini seolah-olah dia beri sendiri, tapi juga ada hal yang memang memerlukan bantuan pemerintah, ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Selamat sekali lagi ya, Raja Pangkunegara Tayan Hilir, Bapak Gusti Yusri Sarjana Hukum beserta Permaisuri hari ini, dan masyarakat kerabat keraton dan masyarakat Tayan secara keseluruhan melaksanakan mandi bedil ini. Mudah-mudahan
kegiatan ini juga diperluas melalui media-media sosial juga nanti menjadi daya tarik atau menjadi promosi serga langsung. Tadi saya beri catatan Pak Raja, ada perkawinan adat Raja nih di keraton ini, dan ini beda dengan yang lain, beda dengan perkawinan-perkawinan suku Melayu yang lain. Serahas saya lihat nih luar biasa, dan ini tidak boleh hilang tentunya, karena menggali, mempertahankan dan memperkenalkan ke orang lain ini perlu. Dan ini jangan sampai hilang ya. Yeah. Saya harap nanti Pak Raja. Dan ini sangat luar biasa ya. Kalau ini bisa dipertahankan, luar biasa. Karena orang nggak tahu pada zaman itu seperti apa prosesinya kan. Tapi saya kira lewat media kemarin saya juga luar biasa. Media merekam, catat dan sebagainya terkait dengan prosesi perkawinan adat di keraton ini. Saya berharap nanti ini menjadi juga salah satu destinasi yang ada di sini selain dari yang lain-lain kan. Mandi bedilnya, kemudian perang ketupat, kemudian prosesi ini, lalu mungkin nanti ditambah lagi teman, ini mungkin rangkaian kegiatan-kegiatan.